Okey, saya nak kongsikan, jangan layu di mamah masa, jangan bertongkat di hujung usia. Oh, berfalsafah nampak. Tapi saya pinjam orang lain punya. Orang lain punya. Ini dia tuan punya dia sebenarnya. Bersama dengan dua orang sudah. Yang sudah tidak asing lagi bersama dengan kita, iaitu Muhammad Faizul Rohban Ahmad, merupakan pengarah urusan Beauty Kasih, dan juga Puan Nurbaizura Ibrahim, pegawai pemasaran Beauty Kasih. Ya, betul men. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini, apakah rahsia berseri-seri pagi ini? Terus kongsikan bersama dengan kami. Nak cakap ni. Sebab tadi Mak saya cakap diam lebih baik kan. Diam ikut masa. Okay, assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Satu topik yang menarik, jangan layu di mamah masa, jangan bertongkat di hujung usia. Yang mana kebanyakan hari ini, rakyat Malaysia hari ini lebih suka menunggu dan terus menunggu daripada segi menjaga kesihatan. Apabila mereka dah terkena penyakit, barulah mereka akan rasa terkejut dan mereka mula mencari solusi-solusi bagi merawat penyakit mereka. Dan kadang-kadang kebanyakan rakyat Malaysia hari ini, kadang-kadang dia punya sifat kedekut untuk menjaga kesihatan tu boleh tahan. Kan, beli kereta beratus ribu boleh, tapi kadang-kadang nak beli satu produk yang membantu mereka dengan harga RM50, dengan harga RM100, dah rasa mahalnya. Sedangkan kereta beratus ribu mampu membeli. Tetapi apabila mereka mengalami kesakitan, waktu itu mereka sanggup menghabiskan keseluruhan wang yang mereka ada, tetapi sayangnya pada waktu itu masa yang dah lepas tidak akan kembali, yang mana mungkin ada mereka yang boleh dirawat, ada yang sembuh, ada daripada mereka yang sampai bila-bila membawa usia sampai begitu sajalah dengan penyakit. So hari ini ramai daripada kita mengalami kesihatan, tambah-tambahan pula apabila kita dah memasuki usia tua. Hal ini boleh mendatangkan stres yang teruk kepada pesakit kerana ada yang dari mereka tidak mampu langsung untuk bergerak. Dan salah satu benda utama di dalam tubuh kita, badan kita, sepepak kita adalah sendi. Sendi sangat memainkan peranan yang penting dalam kehidupan dalam badan manusia. Dan apabila salah satu sendi kita ini gagal berfungsi, sebenarnya dia membeli satu malapetaka ataupun satu kesusahan kepada kita. Sebelum saya huraikan kelebihan produk kami, kita tonton dulu VT yang kita akan VT ini. Dulu saya dan isteri sentiasa sakit badan dan sakit lutut. Satu lagi, tak boleh nak berdiri lama. Lagi nak solat pun tak boleh. Nak angkat-angkat barang pun tak boleh. Sendi merasa lemah. Dan satu hari itu, anak saya kirimkan barang ni, produk Arjuna Kasih dan Panja Kasih. Alhamdulillah, selepas saya dan isteri menggunakan produk ni, kesihatan saya dan lenguh-lenguh sendi dan lutut saya makin berkurangan dan boleh buat kerja. Sembahyang pun boleh agak boleh lama berdiri dan bertambah sihat, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Beauty Kasih. Okey, kehidupan seharian menjadi lebih mudah dengan Arjuna Kasih yang dikongsikan tadi. Okey, Arjuna Kasih dan Manja Kasih adalah gabungan 13 serba terpilih. Minuman Arjuna Kasih adalah gabungan 13 serba terpilih dalam dan juga luar negara. Dan yang terbaru, kita mendapat kelulusan daripada Pusat Racun Negara. Okay. Kita telah mendapat kelulusan daripada SIRIM, daripada Malaysia Standard 777/2010. Dan juga kita mendapat kelulusan daripada Makmal Antarabangsa. Mana Makmal ini berada di 64 negara dunia. Yang mana mengesahkan minuman Arjuna Kasih, minuman Manja Kasih selamat diminum dan tidak mengandungi logam-logam berat dan bahan-bahan telaran. Dan di antara salah satu kandungan di dalam Arjuna Kasih adalah kolagen. Kolagen dalam satu kajian yang dijalankan bahawa mengambil kolagen dalam diet harian adalah baik untuk kesihatan sendi kita. Pengambilan kolagen yang sempurna boleh membekalkan nutrisi diperlukan untuk penghasilan tulang rawan. Ini sangat penting bagi mengekalkan kesihatan sendi dan juga sangat-sangat penting untuk melindungi sendi daripada kerosakan dan juga kesan-kesan daripada radikal bebas yang lain. Sebenarnya kolagen ini boleh terhasil sendiri melalui badan kita, tetapi apabila kita telah memasuki usia 30 tahun, 40 tahun, penghasilan kolagen itu amat dah mula berkurangan. Jadi kita memerlukan satu kolagen tambahan. Dengan mengamalkan minuman Arjuna Kasih, insya-Allah dia dapat
dapat membantu ayah-ayah kita, pakcik-pakcik dan termasuklah diri kita sendiri bagi terus membekalkan tenaga kepada kita, membantu membaiki tisu badan yang rosak serta membantu mengekalkan tenaga tambahan pada tubuh kita. Bermakna setiap hari rutin harian kita tidak pernah terganggu daripada segi kita mencari rezeki untuk bekerja dan juga rutin kita bersama keluarga dan juga bersama dengan anak-anak nak solat sekali dan sebagainya. Dan kalau ayah-ayah kita yang dah pencen, mereka juga mempunyai rutin harian sendiri mereka, iaitu berkebun ataupun nak ke masjid dan sebagainya. Tetapi apabila kesakitan yang menjadi penghalang, itu akan menjadi susahlah kepada mereka. InsyaAllah dengan mengamalkan minuman manja kasih, ia dapat membantu anda untuk terus kekal bertenaga. Dan sebelum saya nak pas kat dekat Cik Manja, boleh hubungi dulu nombor yang tertera pada kaca TV ataupun kalau tak sempat salin, tangkap gambar dahulu. Dan hari ini kita nak cakap dulu harga promosi. Harga asalnya RM69.90. Tetapi jika anda membeli dua, anda perlu bayar hanya RM100. Dan jika anda membeli kasih skincare sekali, jadi tiga item, anda hanya perlu bayar RM150. Tapi macam mana nak beli, sebab tak tahu lagi keberkesanan manja kasih dan juga kasih skincare. Untuk itu, kita berikan kepada Cik Manja memberi penerangan untuk ibu-ibu di luar sana. Okay. Silakan. Okey, terima kasih. Selamat pagi kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Okey, dah panjang lebar Abang Arjuna bercakap tentang Arjuna Kasih. Okey, di sini saya ingin kongsikan keberkesanannya dan orang kata khasiat meminum minuman manja kasih. Okey, kepada ibu-ibu di luar sana yang sering mengalami sakit-sakit sendi bila bangun daripada tidur, kadang-kadang selalu mengeluh, tak boleh nak terus bangun. Jadi dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, dia akan membantu anda supaya bangun daripada tidur pun kita tak rasa sakit-sakit sendi, sakit-sakit badan. Dengan mengamalkan secara konsisten, insya-Allah dapat membantulah mak-mak kita supaya terus bertenaga dan dapat melakukan segala aktiviti di rumah dengan sempurna. Okey, di dalam minuman manja kasih adalah kandungan utama itu purariam mirifika, yang mana dapat membantu menstabilkan hormon kita. Yang mana kita tahu bila hormon kita stabil, penyakit-penyakit dan masalah-masalah dalaman wanita dapat diatasi. Okey, keberkesanannya kepada ibu-ibu bersalin juga sangat-sangat berkhasiat kerana dia dapat membantu memperbanyakkan susu badan. Dan kita tahu bila susu badan kita tidak banyak, kita akan rasa stres dan anak kita pun mula meragam. Jadi tenaga yang kita perlukan dekat situ memang orang kata kuatlah. Jadi dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, dia dapat memberikan tenaga yang berlebihan dan orang kata penghasilan susu badan yang banyak. Jadi di situ orang kata tenaga kita dapat dikurangkan, lepas tu anak dah kenyang, jadi anak pun takkan berjaga malam dan kita pun dapat rehat yang secukupnya. Okey, kepada wanita-wanita dekat luar sana yang mengalami masalah prehead, yang mana bila datang bulan je mesti kena MC, jadi saya sarankan mengamalkan minuman manja kasih ini kerana dia dapat menstabilkan hormon. Jika hormon kita stabil dan masalah masalah wanita dapat diatasi. Itu adalah untuk dalaman kita. Dan di beauty kasih juga, kalau kita kata jaga dalaman saja, muka kita tak jaga, itu memang tidak adil. Kita juga ada kasih skincare, yang mana kasih skincare ni dalam satu kotak dia dah cukup lengkap, dah ada 5 item di dalam tu. Kita ada day cream, kita ada night cream, kita ada gold cream dan juga kita ada toner dan juga sabun. Yang mana cara penggunaannya yang sangat mudah. Untuk siang hari kita perlu cuci muka dengan milky lemon soap, yang mana sangat berkhasiat membuang kotoran dan pori-pori kita yang tersumbat tu kita dapat hilangkan dengan menggunakan secara konsisten. Dan selepas itu kita applykan toner secara sikit sahaja. Dia dapat berkesan untuk memberikan vitamin dan pencerahan yang sempurna kepada kulit wajah kita. Dan seterusnya itu kita guna pearl cream yang mana mempunyai SPF 45. Dan kepada remaja-remaja dekat luar sana yang sering terdedah dengan cahaya matahari, tidak perlu risau dan tidak perlu takut untuk berdiri dan berjemur lama di tengah panas, kerana kita mempunyai SPF 45 yang mana dapat menghalang kulit muka kita daripada terkena sinaran matahari. Yang mana bila kita terdedah kepada
daripada sinaran matahari ini akan menyebabkan datangnya apa kata jeragat, jerawat. Jadi tuan dengan mengamalkan secara konsisten. Insya-Allah dia dapat mengurangkan dan menghilangkan jerawat, jeragat, kulit kusam, dan yang paling penting dia adalah kata secara semula jadi yang kita gunakan bahan-bahannya dan tidak perlu diragui lagi. Baik, secara ringkasnya ini antara pilihan-pilihan packaging ataupun pilihan pembelian produk yang boleh didapatkan oleh para pengguna di luar sana. Ini adalah produk yang perlu anda beli kerana untuk kerana produk ini telah lengkap kalau nak apa panggil sakit ada dah ada kolagen, dah ada tenaga tambahan, jadi tak perlu membeli 2-3 produk, tetapi anda telah menjimatkan wang dengan hanya membeli satu produk sahaja. Dan cepat-cepat dapatkan produk ini, hubungi nombor yang tertulis dan tertera di kaca TV anda, dan kami akan dan boleh didapati di seluruh Malaysia di kedai-kedai jamu, dan kami sudah mempunyai stokis di seluruh Malaysia termasuklah Sabah dan juga Sarawak. Dan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia, di kesempatan ini juga kami nak mengambil sedikit masa untuk nak mengucapkan Selamat Hari Merdeka ya Mak. 62 tahun kita hidup bersama. Kenapa hari ini apabila berlaku sedikit salah faham, kita seolah-olah lupa kita berada di dalam satu acuan yang sama. Jangan hanya kerana setitik nila rosak susu sebelanga. Kadang-kadang ada sedikit salah faham, takkanlah saya nak buang rakan saya yang berbangsa Cina, yang berbangsa India hanya kerana sedikit salah faham. Sedangkan benda itu sebenarnya boleh diatasi dan kita boleh hidup serumpun. 62 tahun bukan satu masa yang pendek sebenarnya. Betul, tepat sekali. Tetapi dengan secawan Arjuna Kasih boleh membantu. Semua. Silaturahim. Silaturahim dan kasih sayang anda semua. Baik, terima kasih diucapkan. Terima kasih. Dan itulah dia, anda boleh dapatkan produk-produk pilihan anda dari Bitu Kasih, Arjuna Kasih dan juga Manja Kasih di pasaran sekarang. Okay.